Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Yatsimpel 8221. Nah, kali ini saya akan merombak sebuah kursi guys. Ini namanya kalau di Jawa jengkok ya guys. Jadi jengkok ini tempat duduk yang rendah guys. Dan kita udah menyiapkan gunting ya guys. Kita udah menyiapkan gunting yang ini untuk memotong dari gabus ataupun busa. Ini busa yang sudah tidak digunakan ya. Ini udah kotor dan ini yang udah nggak bisa digunakan untuk kursi ataupun udah rusak ya guys. Nah, ini saya akan potong membentuk cengkok ini guys. Ini memang campuran dari kayu yang sangat keras nih ya, dengan kayu yang bahan bakar kayu bekas ya, bahan baku ya. Oke guys, langkah pertama kita siapkan dulu guys busanya, lalu kita tumpangkan di atasnya guys seperti ini ya guys. Nah, setelah kita tumpangkan seperti ini, kita usahakan bentuknya rata guys, di setiap sisinya rata ya guys, biar nantinya masuk semuanya. Oke, kita puter ya guys. Oke, tampak kurangnya mana ya guys. Ini udah ya guys, udah rata. Selanjutnya kita tinggal menengarinya guys, seperti ini guys. Jadi ini guys, kita ulang-ulang ya guys biar jelas. Lalu kita putar lagi. Nah, bagian sininya juga kita putar-putar. Kita putar lagi bagian sininya guys. Kita angkat. Nah, ini udah terbentuk ya guys, garis-garis seperti ini udah terbentuk. Nah, kita tinggal menggulungnya guys. Oke guys, nah ini guys telah digunting. Jadi saya guntingnya nggak rata ya guys, maksud saya nggak sesuai dengan garisnya. Saya sisakan sedikit, dan ini pun juga nggak terlalu rajin-rajin amat ya guys. Tapi intinya udah berbentuk kotak guys. Nah, saya emang sengaja guntingnya tuh tidak kompas ya guys, seperti ini. Nah, ini seperti ini guys. Kalau bisa sih lurus ya guys, ini saya nggak lurus, ini nggak masalah guys. Nah, ini sudah jadi bentuk kotak guys. Ini bisa juga busa dari jok mobil yang sudah nggak dipakai guys, ataupun kursi yang sudah nggak dipakai. Nah, setelah jadi guys, nah setelah itu guys, kita tinggal menumpangkannya di sini guys. Nah, seperti ini guys. Ini nanti didudukin jadi empuk gitu guys. Guys, selanjutnya saya akan menggunakan baju yang enggak terpakai untuk menutupi dari kotak tersebut guys. Nah, ini guys, ini sudah dipotong ya guys bajunya. Selanjutnya kita tinggal lipat-lipat guys.
Nah, jadi seperti ini guys, kita lipatkan ya. Jadi kayaknya kita masukin ke sini ke bawahnya, kita lipatkan. Nah, ini nanti setelah itu kita paku dengan paku yang kecil ini. Nah, ini setelah kita paku persisnya, jadi sisinya udah kita paku ya. Ini nanti ditambahkan lagi sebelah sini ini ya guys. Jadi muter gitu guys. Ya, cara seperti ini guys. Kita tinggal paku bagian tengahnya ya guys. Kita paku pelan-pelan guys. Ini saya amatir ya guys, jadi saya enggak ahli dalam memaku, tapi sih yang terpenting tertancap guys. Nah, kita rapikan dulu guys bagian sininya, kan rapi ya guys. Nah, tadinya kita tinggal masukin, kita pilih paku yang lancip ini, pakunya sedikit enggak lancip guys. Nah, ini paku yang lancip. Tujuannya adalah agar ketika kita menancapkan sebuah paku ke dalam kayu akan mudah guys. Nah, kita tinggal makunya guys. Nah, itu guys, seperti itu ya guys. Jadi ini nanti akan tambah lagi dua guys. Kita rapikan dulu seperti biasa guys. Nah, tadinya kita tinggal memakunya. Jadinya dalam menerima beban dia nggak kuat dan otomatis dia melengkung guys. Nah, ini udah jadi guys, tinggal didudukin kursi jengkok sederhana ya. Di Jawa namanya jengkok. Ini dipakai untuk biasanya duduk-duduk untuk bikin nasi ataupun bikin apa di tempat tradisional di dalam dapur ya. Jadi kebanyakan tuh digunakan untuk dapur-dapur yang menggunakan kayu bakar. Nah, seperti ini tinggal didudukin ini guys dan empuk gitu guys. Ini bagus, jadi kita akan merasa nyaman ya, akan nyaman untuk duduk di kursi jengkok ini. Ya, nanti jadi pinggulnya empuk guys kalau menduduki ini. Nah, oke guys, itulah tutorial cara membuat kursi jengkok yang nyaman dan aman untuk diduduki guys. Jadi kita bisa betah berlama-lama untuk duduk di sini nih, di jengkok ini. Tapi jangan lupa ya guys, jangan terlalu lama juga karena bisa menyakit ambeien guys. Oke guys, itulah video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.